Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, Otto Sultan ya teman-teman ya. Pada kesempatan ataupun materi kali ini, saya bakal bahas payment proof dari 365 ya teman-teman ya, website 365. Cuman sebelum saya mulai ngebahas materi tersebut, saya di sini ingin share aja teman-teman, maksudnya bagaimana sih rasanya dibenci atau dikata-katai oleh seseorang teman-teman? Pasti rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Apalagi kita di sini sudah mengeluarkan semuanya untuk orang-orang tersebut, tapi kita malah dibenci ya teman-teman ya. Saya ingin tegaskan saja teman-teman, bahwasanya mencari website yang legit teman-teman di dalam cryptocurrency seperti ini, harus saya akuin emang susah banget teman-teman. Terkadang saya sendiri sampai rugi teman-teman, itu serius, baik dari materi ataupun pikiran, terkadang saya sampai rugi untuk mencari tahunya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya teman-teman ataupun meremehkan omongan saya, silakan aja teman-teman kalian langsung search sendiri aplikasi ataupun website tersebut, habis itu kalian riset sendiri teman-teman, kalian buktikan sendiri omongan saya. Oke, jadi gitu aja, saya nggak mau bertele-tele ya. Jadi langsung aja teman-teman, langsung aja kita mulai ngebahas, kita sedikit lagi. Kita mulai fokus lagi ke 365 teman-teman. Di sini saya sudah berhasil withdraw sebanyak 0,85 ya teman-teman ya, yang apabila dikurskan rupiah yaitu sekitar berapa ya? Sekitar 2.600.000-an lah ya teman-teman ya, sekitar 2.600.000 rupiah. Apabila kita kurskan, kita bisa lihat di sini 0,85 itu sekitar ya 2.631.000 ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa ataupun cara bermainnya seperti apa, bakal kita bahas satu-satu teman-teman ya. Jadi di website 365 ini kita bisa mendapatkan koin gratisan, yaitu koin 365 teman-teman, yang apabila kita verifikasi. Setelah selesai verifikasi, verifikasinya seperti apa bang? Verifikasinya tuh mudah banget teman-teman, jadi saya tunjukkan saja. Jadi kalian itu hanya disuruh ngisi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian cuman isi nama kalian, tanggal lahir kalian, ID atau nomor KTP kalian, phone number kalian ataupun nomor telepon, country-nya itu apa? Country itu negara, jadi kalian pilih Indonesia tentunya teman-teman. Residential address itu apa? Jadi kalau misalkan di KTP itu ada yang namanya alamat lengkap, kalian tulis dari RT, RW, jalan dan semacamnya teman-teman. Kalian selesaikan, setelah itu submit aja ya. Jadi kalian mudah banget kan, nggak perlu pakai KTP. Karena nggak perlu pakai KTP itu teman-teman, kalian di sini tinggal aja nih, kalian bisa langsung affiliate program teman-teman. Ini gunanya buat apa bang? Jadi affiliate program itu kalian bisa aja langsung nih, kalian undang kakek kalian lagi, kalian undang teman kalian ataupun siapapun ya teman-teman ya, mbah, ibu, kakak, saudara, kalian undang aja teman-teman. Kalau misalkan dia orang nggak mau, kalian bisa aja nih kalian minta foto KTP-nya, karena memang di sini nggak perlu selfie-selfian, jadi mudah banget kan, nggak perlu selfie-selfian, kalian bisa isi sendiri datanya. Nah, setelah kalian mendapatkan koinnya teman-teman, di sini kalian bisa langsung aja nih, langsung aja kita jual ya teman-teman ya. Di sini saya langsung jual aja. Jadi saya langsung jual aja, di sini langsung saya jual, saya dapat sebanyak 18,5 TUSD. Itu sekitar berapa ya tentunya? 18,5 0,5 kali 15.000. Ya lumayan ya tentunya, sebanyak 270.000 rupiah. Lumayan sih teman-teman, lumayan banget ya. Nah, di sini setelah kalian berhasil teman-teman, setelah kalian berhasil menjual, apa yang kalian lakukan teman-teman? Nah, di sini yang perlu kalian ketahui teman-teman, bahwasanya ada rules ataupun ada peraturan di mana kalian harus deposit dulu baru bisa di withdraw teman-teman. Tapi tenang aja karena ini nggak scam ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya sendiri di sini memakai Ethereum ya teman-teman ya. Jadi kita depositnya berapa bang? Tergantung teman-teman. Kalau kalian pakai ETH, kalian bisa deposit sebanyak lagi. Kalian di sini deposit harus 0,01 ETH atau lebih ya tentunya. Jadi kalian harus deposit sebesar fee-nya aja teman-teman. Karena fee di sini ETH adalah 0,01 ETH, kalian bisa bisa 0,01 sekian atau 0,02 terserah kalian teman-teman.
Tapi saya di sini menganjurkan adalah BCH, karena BCH itu minimum depositnya itu adalah 0,03 Ethereum ya. Jadi di sini kalian nggak boleh sama nih, kalian harus lebihkan sedikit. Jadi kayak 0,003 atau 0,004 gitu ya, teman-teman ya. Berapa sih 0,03 BCH-nya teman-teman? Itu apabila kalau di USD kan itu ya cukup besar ya teman-teman ya, sekitar 1,3 dolar atau sekitar ya 20 ribuan teman-teman. Cuman di sini tenang aja teman-teman, karena di sini juga saya sudah riset, saya sudah mencari triknya teman-teman di sini. Kalian bisa aja nih setelah kalian mendaftarkan tante kalian dan segala macam kalian, kalian kumpulkan aja balance-nya jadi satu teman-teman ya. Jadi di sini kalian ada namanya fitur transfer teman-teman. Fitur transfer di mana kalian bisa ngirim sesama pengguna, pengguna 365 tentunya teman-teman, teman-temannya itu tanpa fee. Jadi misalkan kalian di sini punya 18 USD nih. Karena fee-nya kan lumayan ya tentunya, 1,5 dolar gitu. Sekitar 20 ribuan lumayan lah, rokok sebungkus. Kalian bisa gabungin jadi satu aja. Kayak misalkan kalian kirim ke ibukalian@gmail.com. Setelah itu kalian pilih USD-nya mau berapa, setelah itu langsung kalian submit aja ya. Karena di sini transfer with email is free, jadi nggak pakai biaya teman-teman ya. Jadi lebih pintar aja, lebih cerdik aja ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini, trik-trik seperti ini ataupun ngoprek aplikasi seperti ini yang maksud saya ya mbok dihargai gitu. Terus apa lagi ya, ya sepertinya segitu aja ya teman-teman ya. Di sini juga saya sudah menjelaskan, oh ya payment proofnya, payment proofnya di sini teman-teman, saya di sana 0,085 ya teman-teman ya. Di sini sesuai dengan yang masuk itu 1 jam yang lalu saya mendapatkan sebanyak 0,85. Jadi langsung aja didaftarkan karena memang ini 100% legit teman-teman ya. Di, kalian juga bisa cek link yang ada di deskripsi teman-teman, di mana kalian bisa langsung aja nih gabung di grup Telegram si komunitas 365 ini teman-teman, untuk tanya-tanya ataupun misalkan kalian ragu, kalian bisa lihat sendiri berapa banyak orang yang sudah withdraw dari si 365 ini ya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi nyari grupnya di mana ya. Kalian tinggal cek link yang ada di deskripsi aja. Oke, segitu aja teman-teman. Be smart people teman-teman. Be smart people, jadilah pengguna yang pintar ya teman-teman ya. Jadilah pengguna yang pintar, karena semua sistem itu apabila kita mau berpikir sedikit, kita bisa ya sedikit menggunakan trik-trik untuk menambah profit kita agar maksimum teman-teman. Jadi segitu aja dulu. See ya teman-teman.